Bertemu lagi dengan kakak dengan materi menentukan keliling persegi. Nah, adik-adik simak video kakak dari awal hingga akhir. Oke, nah adik-adik lihat, menentukan keliling persegi. Mencari keliling itu sama dengan 4 dikali sisi. Ini menentukan keliling pada bangun datar yaitu persegi. Persegi dengan keempat sisinya sama panjang, oke? Nah, adik-adik lihat di papan tulis kakak sudah tertera 4 soal, ya. Nah, soal pertama, tentukan keliling persegi gambar di samping. Nah, pada gambar sudah dikasih tahu panjang sisinya adalah 10 cm. Nah, bagaimana cara mencari kelilingnya? Kita buat dulu diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, diketahui panjang sisinya adalah 10 cm. Kemudian, yang ditanya adalah keliling. Nah, kita jawab. Keliling itu adalah 4 dikali sisi. Ya, 4 kali sisi. Maka keliling 4 dikali. Di dalam soal panjang sisinya 10 cm. Maka dapat kamu buat 4 dikali 10 cm. Maka diperolehlah 4 kali 10. Hasilnya adalah 40 cm. Mudah ya, keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, kemudian di nomor 2. Di nomor 2 berbentuk soal cerita. Nah, jadi soalnya kebun Pak Ali berbentuk persegi. Nah, dengan panjang sisi kebunnya 100 meter. Tentukanlah keliling kebun Pak Ali. Nah, kita disuruh menentukan kelilingnya. Nah, kita buat diketahui panjang sisi kebunnya adalah 100 meter. Kemudian, yang ditanya adalah keliling. Baik, maka kita jawab keliling sama dengan 4 dikali sisi. Nah, jadi 4 dikali panjang sisi kebunnya adalah 100 meter. Maka adik-adik kalikan 4 dikali 100. 4 kali 100 hasilnya adalah 400 meter. Jadi nomor 2 di soal cerita ini dapat hasilnya 400 meter. Ya, ini juga menggunakan rumus keliling sama dengan 4 dikali sisi. Nah, adik-adik lihat di nomor 3. Di nomor 3 ada soal perseginya panjang sisinya itu 20 cm. Kakak ingatkan kembali persegi itu keempat sisinya sama panjang, ya. Nah, disuruh di sini menentukan keliling lantai tersebut. Nah, berarti dalam soal diketahui panjang sisinya adalah 20 cm. Nah, yang ditanya adalah keliling. Ya, maka kita jawab nih adik-adik. Keliling itu 4 dikali sisi. Jadi jangan lupa adik-adik, kalau ada pertanyaan menentukan keliling, maka keliling adalah 4 kali sisi, itu pada persegi. Ya, jadi bangun datar itu banyak, ada persegi, ada lingkaran, ada persegi panjang, ada segitiga, ada trapesium, ada jajar genjang, ada belah ketupat. Jadi keliling pada persegi adalah 4 kali sisi. Oke? Nah, jadi balik ke soal nomor 3, keliling sama dengan 4 dikali sisinya 20 nih adik-adik. 4 kali 20 80 cm. Jadi diperoleh di nomor 3 hasil kelilingnya adalah 80 cm.
Kemudian di nomor 4 adik-adik, itu ada soal cerita juga, ya. Soal ceritanya, taman kota berbentuk persegi dengan panjang sisi taman 120 meter. Ya, jadi taman kotanya bentuknya persegi, panjang sisinya 120 meter. Tentukanlah keliling dari kebun taman kota tersebut. Nah, jadi gini, diketahui panjang sisinya 120 meter. Nah, ditanya adalah keliling. Kelilingnya ya. Maka kita jawab nih adik-adik. Keliling itu 4 dikali sisi. Nah, sisi dalam soal cerita tersebut adalah 120. Maka 4 kali 120 adik-adik. 4 dikali 120. 0 kali 4, 0. 2 kali 4, 8. 1 kali 4, 4. Jadi setiap bilangan apapun kamu kali dengan 0, hasilnya adalah 0, ya. Jadi 120 kali 4 hasilnya adalah 480 meter. Nah, jadi ada nih beberapa adik-adik yang mungkin pernah mengalami salah di satuan, ya. Jadi adik-adik, kalau mau mengerjakan soal, alangkah baiknya teliti. Lihat di soal tersebut satuannya apa. Seperti ini, satuannya meter, maka hasilnya pun satuannya meter. Jangan dalam soal meter kamu buat sentimeter, ya. Jadi kalau misalnya di sini 120 meter bukan hasilnya 480 cm, itu beda ceritanya jika ibu guru meminta anak-anak diubah satuannya menjadi sentimeter. Begitu ya. Jadi telitilah dalam soal jika satuan diminta meter, ya, maka hasilnya pun meter. Begitu ya adik-adik ya. Ya, terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton video kakak dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Ya, terima kasih adik-adik.